Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. Khotul iman, hadirin serta hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata, tidak ada lantunan yang keluar dari lisan kita melainkan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah banyak melimpahkannya kepada kita sekalian, yang apabila seorang manusia ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merinci dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepadanya, maka dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir tidak akan pernah ada yang dapat merinci nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Saking banyaknya yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Beberapa kali Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi ini. Di antaranya adalah Quran surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau engkau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, maka sudah barang pasti tidak akan pernah menghitung nikmat tersebut. Oleh sebab itu, dengan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian, tidak ada detik, tidak ada menit, tidak ada hari yang kita lewati yang lebih indah melainkan dengan terus mengucapkan pujian serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saatnya. Karena kalau seandainya pun kita bersyukur atau membasahi bibir-bibir kita dengan lanturan syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak akan pernah sebanding dengan nikmat tersebut. Akan tetapi walaupun tidak sebanding, dari usaha kita, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan amal ibadah yang dilakukan oleh hamba-Nya. Innallaha la yudhi'u 'amalal muhsinin. La yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan tambahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika seorang hamba menyandingkan pemberiannya, yaitu segala pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, disandingkan atau dibarengi dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ikhwatal iman azanallahu iyyakum. Oleh sebab itu seorang muslim hidupnya tidak lain antara dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi tidak mungkin seseorang hidup di atas permukaan bumi ini kecuali semuanya telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun kehidupan orang tersebut di mata manusia, pasti dia telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, seorang muslim hidup di antara dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah menjandingkan hidupnya dengan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kebanyakan ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya ibadah yang beliau lakukan begitu banyak tidak lain dan tidak bukan hanya ingin membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya dia ingin dianggap menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dijamin masuk surga namun begitu banyak melakukan ibadah hanya karena ingin mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin mendapatkan stempel dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sedikit dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur, wa qalilum min ibadi asy-syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu lisan kita senantiasa kita basahi dengan ucapan syukur kita, alhamdulillah, dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian anggota badan kita juga mengimplementasikan dari syukur kita yang kita ucapkan dari lisan kita dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bukti syukur yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kondisi yang kedua adalah sabar. Syukur dan sabar atau syukur dan sabar adalah dua kondisi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya antara dua keadaan tadi. Imma syukur kepada Allah Subhanahu wa taala disandingkan dengan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar kita ketahui ada beberapa hal. Yang pertama adalah sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan ketaatan, karena ketaatan itu memang berat. Ya, ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita itu berat. Syariat ini hukum asalnya adalah berat. Akan tetapi bukan berarti syariat ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra." Allah menginginkan kemudahan atas kalian. Namun hukum asal syariat ini adalah berat. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Muzammil, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu perkataan yang berat berupa syariat ini. Oleh sebab itu hukum asal syariat ini berat, kecuali bagi mereka-mereka yang istislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam artinya istislam. Artinya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah, kita milik Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kehidupan seorang muslim. Sebagaimana senantiasa dibaca di setiap salatnya, seorang muslim senantiasa mengatakan, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, lebih umum, salatku, ibadahku, hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang senantiasa dibaca oleh seorang muslim di setiap salatnya, betul-betul menyerahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu
subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan syukur dan sabar. Khotaliman azanallahu wa iyakum. Di antara nikmat, di atas segala nikmat, ya, ketika seseorang hidup di atas permukaan bumi ini, di antara nikmat-nikmat yang banyak yang tidak mungkin juga kita hitung, yang tidak mungkin juga bisa kita kalkulasikan berapa banyak nikmat tersebut, di sana ada nikmat yang terbesar, akhirat kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang dapat menghantarkan seseorang menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dapat menghantarkan kepada cita-cita dari setiap manusia, baik cita-cita orang yang beriman, bahkan orang yang tidak beriman pun mencita-citakan hal tersebut, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu adalah nikmat iman. Nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala tidak sembarang memberikannya. Allah Subhanahu wa taala tidak sembarang memberikan nikmat yang satu ini serta nikmat Islam tidak kepada seluruh manusia. Di antara manusia ada yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya sudah menjadi sunnatullah. Ya, orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musuh-musuh dari orang-orang yang beriman. Oleh sebab itu nikmat iman ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang diharapkan kebaikannya. Nikmat iman ini. Oleh sebab itu, karena nikmat iman ini hanya diberikan kepada khusus, kepada orang-orang khusus, maka beruntunglah bagi orang-orang yang ketika terlahirkan di muka bumi ini mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hukum asal manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-A'raf, hukum asal manusia semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal manusia semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum? Qalu bala." Allah Subhanahu wa taala telah mengambil janji ketika bayi masih berada di janin orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka yang berada di janin orang tuanya, "Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini sebagai Tuhan kalian, Rabb kalian?" Maka mereka semua bersaksi, "Qalu bala syahidna." Tentu ya Allah, kami bersaksi. Dari ayat ini para ulama menyimpulkan bahwa hukum asal manusia semuanya adalah dalam keadaan fitrah, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, namun tergantung dari perut mana dia terlahirkan. Dari perut mana dia dikeluarkan. Oleh sebab itu senada dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan ke muka bumi ini adalah dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah sebagian ulama menafsirkan, atau kebanyakan ulama menafsirkan fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam. Jadi hukum asal setiap bayi yang dilahirkan ke muka bumi ini adalah dalam keadaan Islam. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka bapak-bapaknya lah yang menjadikan dia menjadi orang Nasrani, menjadi orang Yahudi, menjadi orang Majusi. Oleh sebab itu bersyukur ketika kita mendapatkan kedua orang tua kita dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus membimbing kita di atas keimanan tersebut. Karena itulah nikmat yang terbesar, dan tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat keimanan tersebut. Karena dengan nikmat iman itulah yang dapat menghantarkan seorang hamba menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya, ketika seseorang telah berada di atas keimanan, ya, yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh perkaranya jadi baik.
Seluruh urusan dunianya jadi baik, atau bahkan seluruh urusan akhiratnya menjadi baik, atau urusan dunianya bisa dibawa menjadi ke urusan akhiratnya. Semuanya dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amrin muslim." Sungguh menakjubkan perkara orang-orang yang beriman, wahai para sahabatku. Ya. Sungguh mengherankan seluruh urusan orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh seluruh urusan orang-orang yang beriman baginya adalah sesuatu kebaikan. Kenapa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, in asabathu sarra syakar. Apabila dia ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan hatinya, dan pasti seorang muslim atau setiap manusia pasti akan mendapatkan sesuatu yang menyenangkan bagi hatinya, atau bahkan seluruh manusia akan diberikan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Namun orang-orang yang beriman berbeda sikapnya dengan orang-orang yang tidak beriman ketika mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Maka orang-orang yang beriman, in asabatu sarra syakar, apabila diberikan sesuatu ya yang menyenangkan hatinya, maka dibaringi dengan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabatu dharra sabar, dan apabila ditimpa dengan sesuatu yang membuat hatinya gelisah, membuat hatinya gundah gulana, maka dia barengi ujian tersebut dengan sifat sabarnya. Fakana khairun lahu. Ya, syukur baik baginya, sabar juga baik baginya. Walaisa dzalika illa lil mu'min. Yang demikian itu tidak dimiliki kecuali bagi orang yang memiliki kriteria iman. Tidak mungkin dimiliki kecuali bagi orang-orang yang memiliki kriteria iman. Seluruh urusan dunianya menjadi ladang pahala baginya. Karena ketika orang hidup di dunia ini tidak mungkin terlepas dari dua keadaan tadi. Tidak mungkin terlepas. Walaupun itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Namun tergantung bagi kita bagaimana kita menyikapi ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut, dari kesenangan dan juga sesuatu yang membuat hati kita gundah gulana. Khotol iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya sebagaimana telah tersebar bahwasanya kita akan membahas tentang merasakan manisnya iman. Merasakan manisnya iman. Iman memiliki rasa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita lebih jauh membahas tentang ya bagaimana agar kita bisa mendapatkan manisnya iman yang telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ajarkan kepada kita bagaimana menggapai manisnya iman tersebut. Ya, terlebih dahulu harus kita mengetahui ya secara umum tentang iman itu sendiri. Ya, tentang iman itu sendiri, definisi iman itu sendiri. Taib ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an. Iman, al-iman, dari segi bahasa ya para ulama berselisih pendapat dari segi bahasa. Ya. Dikatakan iman dari segi bahasa adalah at-tasdik, pembenaran. Ya. Juga ada yang mengatakan adalah ats-tsiqah, percaya. Juga ada yang mengatakan adalah al-iqrar. Namun ternyata para ulama ya dengan kehebatan keilmuan mereka, mereka betul-betul merinci perbedaan antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Dari segi bahasa yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, iman dari segi bahasa adalah al-iqrar, yaitu ya pengikraran, pengakuan. Ini dari segi bahasa.
dan beliau tidak memilih ya definisi-definisi yang lainnya seperti definisi ya thiqah atau tasdik, karena dari segi bahasa tersebut bisa seseorang terjerumus ke dalam kesalahan dalam masalah iman karena salah satu definisi saja. Ya, karena beberapa alasan. Oleh sebab itu, yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam definisi iman dari segi bahasa adalah al-iqrar, yaitu pengikraran, pengakuan. Ini dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah, ya, maka di sana ada tiga kelompok dalam masalah ini dalam mendefinisikan iman. Qotaliman jazanallahu wa iyyakum jami'an. Masalah iman ini adalah merupakan masalah pokok dalam akidah kita atau masalah pokok dalam agama kita. Oleh sebab itu para ulama banyak yang ya konsentrasi dalam masalah ini. Dalam masalah iman. Karena dengan iman yang benar inilah yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari murka Allah Subhanahu wa taala, yang dapat menyelamatkan seorang hamba dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ketahui di sana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwasanya seseorang akan dikeluarkan di neraka jahanam bagi mereka yang terdapat di dalam hatinya sekecil biji dzarrah dari keimanan. Man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman akhrijhu. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi, cari oleh kalian ya, setelah para penduduk surga masukkan ke dalam surga, maka sebagian mereka mengatakan, ya Allah, mana kawan-kawan saya? Kawan-kawan saya nampaknya tidak masuk juga dalam ya surga yang telah Engkau Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Padahal kawan-kawan kami itu dulu kami sholat bersama mereka, saum bersama mereka, kami melakukan ibadah bersama mereka. Ya, ini kawan yang saleh, yang nantinya akan dapat menyelamatkan ya sahabat kalian yang masih terbetik di dalam hatinya keimanan walaupun sekecil biji dzarrah. Khotaliman azanallahu ayyakum jami'an. Para ulama ya ketika menafsirkan mithqala dzarrah, ini macam-macam. Sebagian ulama menafsirkan mithqala dzarrah adalah sekecil biji sawi. Ya, biji sawi pernah kita lihat ya, kecil. Ya. Ini sebagian ulama menafsirkan mithqala dzarrah seperti itu. Sebagian yang lain menafsirkan mithqala dzarrah kalau kita lihat di pagi hari kemudian di rumah kita ada jendela. Ya. Kemudian sinar matahari masuk ke rumah kita melalui jendela itu. Kemudian kita buka jendela, kita lihat ada debu-debu yang berterbangan. Maka sebagian ulama mengatakan itulah mithqala dzarrah. Itulah mithqal dzarrah. Sekecil itu keimanan yang akan dapat menyelamatkan seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu pembahasan iman adalah merupakan pembahasan yang paling penting di dalam kehidupan kita. Mengenali bagaimana bisa bertambahnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bagaimana agar ya iman itu tetap selalu ada di dalam diri kita. Jangan sampai lari dari diri kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Ya. Karena kita tidak mempertahankan keimanan kita. Dan di sana banyak cara untuk mempertahankan keimanan yang Allah Subhanahu wa taala telah titipkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala telah tancapkan di dalam jiwa kita. Di antaranya adalah seperti yang kita lakukan seperti ini. Dengan kita bermajelis, tidak lain dan tidak bukan adalah agar kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ya. Salah seorang sahabat pernah mengeluhkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang keimanannya. Ya. Beliau mengatakan, wahai Abu Bakar Siddiq, ketika kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan keimanan kita ini, ya, naik, berada di atas puncak.
Namun setelah kita keluar dari majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita bermuamalah, kita pergi bekerja ke pasar dan seterusnya, maka seakan ya keimanan kita turun kembali. Namun ternyata yang dilakukan, yang dirasakan Abu Bakar Siddiq juga sama yang dilakukan, yang dirasakan oleh sahabat tadi. Kemudian diadukanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh sebab itu keimanan dapat bertambah dengan bermajelis ilmu. Dapat senantiasa terjaga keimanan kita dengan kita bermajelis ilmu, bermudzakarah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali kepada definisi tadi, ya. Definisi iman secara bahasa adalah al-iqrar. Adapun secara istilah, ya, para ulama menyebutkan, ya, al-iman qaulun wa amal. Ya, al-iman qaulun wa amalun. Naam. Qaulul qalbi wal lisan. Dari definisi yang singkat ini, ya, karena definisi yang disebutkan oleh kebanyakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tentang iman. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Ucapan dengan lisan kita atau ucapan dengan hati kita dan lisan kita. Dan amalan dengan hati kita dan lisan kita. Inilah keimanan. Sebagian ulama lain mendefinisikan, ya, al-iman al-iqrar bil lisan. Ya, al-iqrar bil lisan atau al-iqrar fil qalb. Ya. Kemudian al-qaulu bil lisan wal 'amalu bil jawarih. Kita mengikrarkan dalam hati kita, kemudian kita mengikrarkan melalui lisan kita, yaitu dua kalimat syahadat, kemudian mengerjakan dengan amal anggota badan kita. Ini definisi iman menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Oleh sebab itu iman menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah terdapat tiga komponen. Yang pertama adalah membenarkan, ya, atau mengucapkan dengan lisan. Afan, ada lima komponen, ya, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Komponen yang pertama, iman adalah mengucapkan dengan hati kita. Ini iman. Ya. Yang kedua, setelah diucapkan dengan hati kita, mengucapkannya dengan lisan kita. Oleh sebab itu tidak dikatakan beriman kalau hanya mengucapkan dengan lisan kita. Walaupun secara zahirnya kita menghukumi orang tersebut adalah beriman. Walaupun di dalam hatinya adalah ada nifak. Ya, ada kemunafikan. Ya. Mengucapkan dengan lisan kita, mengucapkan dengan hati kita, diikuti dengan lisan kita. Kemudian melakukannya dengan hati kita dan lisan kita serta melakukannya dengan anggota badan. Ada lima komponen. Pertama, qaul lisan, ucapan hati. Artinya pembenaran kita di dalam hati kita, ya, keimanan kita dibenarkan dalam hati kita. Kemudian yang kedua adalah tidak cukup hanya dengan hati kita, karena sebagaimana kita ketahui, ya, ketika paman beliau hendak wafat, hendak meninggal dunia, pada dasarnya paman beliau itu beriman, tapi imannya hanya dalam hati kita, hanya ada dalam hatinya. Sebagaimana disebutkan dalam syair yang disebutkan oleh, ya, paman beliau Abu Talib, ya, beliau sebenarnya dalam hatinya membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayangnya dia tidak mengucapkan ucapan tersebut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya am, kul la ilaha illallah kalimatun wa hajulaka biha indallah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah yang dengannya kami bisa berhujah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, tidak cukup pembenaran dengan lisan kita, pembenaran dengan hati kita, namun harus diikuti dengan lisan kita. Dan tidak cukup dengan itu, harus disempurnakan dengan tiga sisa yang lainnya, yaitu, ya, melakukan atau beramal dengan hati kita. Oleh sebab itu, ya, hati memiliki amalan. Hati memiliki amalan. Ikhlas, ini amalan hati. Tawakal, ini amalan hati. Ya. Kemudian ridha, ini amalan hati. Oleh sebab itu, ya, harus juga
dilakukan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh hati kita. Kemudian yang keempat adalah amalan lisan kita. Ya, amalan lisan kita. Ya, zikir-zikir yang kita ucapkan. Ini adalah bagian daripada amal. Kemudian yang terakhir adalah amalan anggota badan kita. Oleh sebab itu, Ahlussunnah wal Jamaah dari definisi yang sangat singkat ini mengatakan bahwasanya amal masuk dalam kategori iman, masuk dalam bagian iman. Ya, ini pokok iman kita. Amalan kita masuk dalam kategori iman. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah definisi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kelompok yang kedua-duanya adalah sesat, kedua dan ketiga adalah sesat. Ya. Yang kedua mengatakan bahwasanya iman adalah ucapan lisan dan amal saja. Ya, ucapan lisan dan amal saja. Ini adalah definisi khawarij. Ya, definisi khawarij. Nah, mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan bahwasanya iman adalah qaulun wa i'tiqadun wa amalun faqat, lakinnal iman indahum kullu wahidin la yatajazza. Ya, menurut Mu'tazilah ini iman itu ucapan dengan lisan, kemudian ya keyakinan serta amalan, mirip dengan Ahlussunnah. Akan tetapi yang menjadi pembeda antara kita dan mereka adalah bahwasanya iman itu satu kesatuan. Apabila satunya dari satu kesatuan tersebut melenceng atau keluar, maka semuanya keluar. Oleh sebab itu Khawarij wal Mu'tazilah mengatakan murtakibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar hukumnya kafir. Karena akidah mereka iman itu satu kesatuan, sementara sunnati wal jamaah iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang dengan amal dan maksiat kita. Ya. Kecuali melakukan amalan-amalan yang dapat mengeluarkan dari Islam. Namun dosa-dosa besar itu tidak termasuk dari dosa-dosa yang dapat mengeluarkan dari Islam. Ini kelompok yang kedua, kelompok yang merupakan kelompok sesat. Kelompok yang ketiga, kebalikan dari kelompok yang pertama, yaitu kelompok Murji'ah. Ya. Mereka mengatakan ya, bahwasanya iman itu hanya apa yang terdapat di dalam hati kita saja. Tidak ada kaitannya dengan amal kita. Jadi sekalipun kita tidak beramal, kalau kita sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, atau walaupun kita tidak melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah meyakini beriman, ya, maka sudah cukup. Tidak membahayakan baginya ya kemaksiatan yang dia lakukan. Ya. Dan kedua kelompok ini adalah merupakan kelompok-kelompok yang sesat, yang menyelisih dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Khotaliman azanallahu wa iyyakum jami'an, ya. Kemudian yang berikutnya, apa sebenarnya ya perbedaan antara Islam dan iman? Apakah keduanya adalah sesuatu yang sama atau memang sesuatu yang berbeda? Ya. Apakah Islam sama dengan iman atau berbeda? Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, antara iman dan Islam ini para ulama mengistilahkannya sebagai dalalatul iqtiran. Dalalatul iqtiran adalah ya, perkara-perkara tentang agama ini. Di antara pertanyaan tersebut adalah mereka Jibril bertanya tentang mal Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci Islam itu adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa shaum ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila.
Kemudian berikutnya ditanya, wamal iman, apa itu iman? Iman adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Ya. Kemudian berikutnya wamal ihsan, apa itu ihsan? Ya, an ta'budallaha ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam merinci antara Islam dan iman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membedakan antara Islam dan iman. Karena disebutkan dalam satu konteks, Islam adalah ya berupa amal-amal zahir, berupa amalan-amalan zahir yang dilakukan ya jelas kelihatan, ini adalah Islam. Sedangkan iman adalah sesuatu yang berkaitan dengan apa yang berada di dalam hati kita. Islam syahadat atau dua kalimat syahadat, sholat, zakat, shaum, ya, kemudian haji. Sedangkan iman, engkau beriman kepada Allah, ya, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi, wa rusulihi, wa bil yaumil akhir, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, ya. Yang menunjukkan amalan-amalan yang dilakukan ya atau sesuatu yang terdapat di dalam hati kita. Namun di dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, tentang Islam dan iman, bahwasanya Islam maknanya adalah antashhada alla, atau iman maknanya adalah antashhada illa ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itai zakat dan seterusnya. Ya. Iman maknanya apa yang disebutkan ya Islam dalam hadis yang digabungkan tadi antara iman dan Islam. Dalam hadis lain juga disebutkan ya. Iman melakukan syahadat. Kemudian salat, zakat dan seterusnya. Oleh sebab itu, antara Islam dan iman adalah merupakan ya dalalatul iqtiran, yaitu apabila dipisah maka maknanya satu dan apabila digabungkan maka maknanya berbeda. Ya. Kemudian berikutnya, boleh tidak seseorang ya ketika ditanya, apakah Anda beriman? Kemudian mengatakan, iya saya beriman. Atau seperti apa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, atau apa yang dikatakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah ini? Ya. Apabila seseorang ditanya tentang apakah Anda beriman, maka boleh bagi kita untuk mengatakan na'am. Amantu insyaallah. Saya beriman insyaallah. Ya, dengan menggunakan insyaallah. Apabila yang dimaksudkan dengan pertanyaan tadi adalah mutlakul iman, karena mutlakul iman ya, ketika iman ini mutlak adalah seseorang betul-betul menjalankan seluruh amal ya atau seluruh perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya, dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kekurangannya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla lamma yaqdima amarah, sekali-kali tidak mereka ya atau dia belum mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Artinya tidak semua dia bisa mengerjakannya. Karena tidak ada seorang muslim pun atau seorang manusia pun yang bisa menjalankan seluruh konsekuensi keimanan. Ya. Karena seluruh bentuk ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu bentuknya adalah iman. Oleh sebab itu iman tidak mungkin terpisah dengan amal saleh. Ketika ingin bertambah imannya, maka dengan melakukan amal saleh, ya. Dan berkurang imannya adalah dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda dengan Islam. Ketika seseorang ditanya, "Apakah Anda Islam?" maka tidak boleh mengatakan insyaallah. Ya. Kenapa? Karena rentetan atau urutan dalam agama kita hanya tiga. Urutan pertama yang paling tinggi adalah ihsan, urutan kedua adalah iman, urutan ketiga yang paling rendah adalah Islam. Kalau seseorang ditanya apakah Anda beriman, maka katakanlah insya Allah, ya,
maka katakanlah insyaallah, apabila yang dimaksud adalah mutlakul iman. Namun apabila yang ditanyakan adalah bukan mutlakul iman, maka kita katakan iya, saya beriman, ya. Boleh untuk mengatakan hal tersebut dan boleh menggunakan insyaallah. Namun apabila ditanya tentang Islam, maka tidak diperbolehkan, karena tidak ada yang lebih rendah daripada Islam. Kalau iman ada di bawahnya Islam, ya, masih ada di bawahnya. Namun apabila ditanya Islam, maka katakanlah dengan ya mantap, apakah Anda beriman? Iya. Oleh sebab itu, ya. Dan pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan yang keluar dari kelompok Khawarij. Ya, kelompok Khawarij untuk menguatkan pendapat mereka. Ya, karena mereka mengatakan keimanan itu bukan daripada atau amal ibadah itu bukan daripada keimanannya. Sehingga sekalipun kita tidak beramal, sekalipun kita melakukan kemaksiatan, kita nantinya juga akan masuk surga. Dan ini nampaknya, ya, walaupun tidak diikrarkan oleh lisan-lisan kaum muslimin, namun dari segi perbuatan mereka seperti itu. Berapa banyak dari kaum muslimin yang melalaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala berupa kewajiban yang muakkad. Ya. Tidak lain karena mereka merasa santai. Saya tidak melakukan sholat, ya saya kan masih Islam. Ya. Tidak mengkhawatirkan keimanannya yang nantinya akan terongrong terus sehingga dia akan bisa keluar dari Islam. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Demikian juga dengan kelompok yang kedua, kelompok ekstrim. Ya. Kelompok yang gampang mengkafirkan orang. Kenapa mereka banyak gampang mengkafirkan orang? Karena ada di dasar keimanannya. Ya. Karena setiap pelaku dosa besar adalah keluar dari agama Islam. Ini sangat berbahaya pemahaman takfiri. Padahal Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, ya, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a li ahadihima. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, ya, maka klaim tersebut, dakwaan tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Oleh sebab itu berbahaya, ya, berbahaya pemahaman takfiri ini. Juga berbahaya pemahaman murjiah, ya, yang tidak menganggap iman atau amal soleh bagian daripada iman. Oleh sebab itu mereka mengatakan iman kita, ya, murjiah ini mengatakan iman kita ini sama dengan Imam Abu Bakar As-Siddiq, Imam Umar bin Khattab, Imam Khulafa Ar-Rasyid dan seterusnya dari imam-imam dari apa namanya iman-iman para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, karena dibangun di atas keyakinan yang batil. Taib. Ikhwatali manazirallahu wa iyyakum jami'an. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang berupa perintah kepada kita sekalian, ya, untuk kita beriman secara mujmal kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara global atau secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, "Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulu amanna," katakanlah kami beriman, ya. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa-apa yang telah diturunkan kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, kepada Yaqub dan anak keturunannya dan apa yang diturunkan kepada Musa wa Isa dan apa yang diturunkan kepada para nabiyun dari Rabb mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membedakan di antara salah satu dari mereka dan kami, ya, dan kami hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sekalian untuk beriman secara global dan secara menyeluruh. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita beriman kepada apa yang turun kepada kami, bahkan apa yang turun kepada nabi-nabi
sebelum Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, dan bahkan kepada Nabi Musa dan Isa, dan kepada para nabiyun, ya, diperintahkan untuk beriman kepada semuanya. Khotani man azanallahu wa iyakum. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak memberikan pujian, ya, terhadap, ya, sifat iman ini. Terhadap sifat iman ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur di dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, ya, sampai ayat yang seterusnya, sampai ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, ayat yang ke-10, ulaika humul waritsun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Ini keberuntungan bagi orang-orang yang beriman, yang memiliki sifat iman, maka tidak lain yang dia dapatkan adalah keberuntungan fid dunya wal akhirah. Bahkan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala katakan, ulaika humul waritsun, mereka yaitu yang mewarisi surga Firdaus. Surga Firdaus yang kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita meminta, maka mintalah surga Firdaus. Ya. Mintalah surga yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian, ya, dari solawat-solawat yang dapat menyesatkan kaum muslimin, ya, di mana dalam solawat tersebut disebutkan, ya, ya Allah, kami ini tidak mampu masuk ke neraka-Mu, namun kami juga tidak layak masuk ke dalam surga-Mu. Terus maunya apa? Tidak layak masuk, tidak mampu masuk neraka, tidak layak masuk surga. Seorang muslim itu bertekad. Seorang muslim itu yakin dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada kami karunia, atau masukkanlah kami ke dalam surga, surga-Mu surga Firdaus. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, salu jannatul firdaus. Mintalah oleh kalian, wahai kaum muslimin, surga Firdaus. Jangan setengah-setengah, ya. Jangan setengah-setengah, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan setiap doa yang dipanjatkan oleh hambanya, ya. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum jami'an, ya. Kemudian, ya, berikutnya berkenaan dengan manisnya iman yang merupakan inti pembahasan kita di kesempatan sore yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan keimanan seseorang itu, ya, bagaikan pohon yang disebut dalam, ya, tafsir ini namanya amsal. Amsal, permisalan-permisalan. Ya. Banyak di dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan keimanan seseorang atau keimanan yang dimiliki seseorang adalah bagaikan pohon. Ya, bagaikan pohon. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, bisa dilihat surat Ibrahim ayat yang ke-24 sampai ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Ini keimanan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan. Ya. Keimanan yang kokoh. Alam taro, apakah kalian tidak melihat? Ya, kalau menggunakan alam taro, ini maksudnya adalah coba perhatikan, coba renungkan dengan, ya, akal pikiran Anda. Ya, alam taro, apakah kalian tidak memperhatikan? Coba renungkan. Kaifa daraballahu mathala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan. Kalimatan thayyibah, apa yang diumpamakan? Kalimat thayyibah, kalimat yang baik, adalah kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabitun, pangkalnya menancap,
ya, ke dalam bumi, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, yang memberikan makanannya pada setiap saatnya dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan kepada manusia agar manusia ya mengingat, agar manusia mengingat. Ini perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala ya umpamakan keimanan seseorang. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Yang dimaksud dengan kalimat thayyibah di sini adalah kalimatul iman, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Inilah kalimat iman, kalimat thayyibah, keimanan, ya, bagaikan kasyajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang akarnya menancap ke bumi, asluha, akarnya menancap ke bumi, ya, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya ke langit. Ini banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan, ya. Banyak sekali yang ya yang dengan banyaknya permisalan tersebut ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara maksudnya adalah menggambarkan kepada manusia dan juga agar mudah dipahami oleh manusia. Karena kita ketahui orang Arab itu ya di zaman Zahiliyah dikenal dengan ahlu syair. Ahlu syair ini kalau melihat sesuatu itu bisa digambarkan, ya, bisa menggambarkan sesuatu cukup dengan melihat ya sesuatu yang ada di sekitarnya. Bahkan ya kalau ahlu syair ini terkadang sengaja pergi ke tengah hutan atau pergi ke alam yang tidak terlihat sama orang, tujuannya adalah untuk menghadirkan inspirasi-inspirasi, ya, yang nantinya dia akan gambarkan apa namanya sesuatu yang dia ingin gambarkan, ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga banyak membuat perumpamaan, ya, perumpamaan, karena orang-orang Arab ketika itu memang orang-orang yang ahli bahasa, sehingga ya mereka pun akan tertarik dengan bahasa yang disampaikan oleh Al-Qur'an, ya, dengan bahasa yang disampaikan oleh Al-Qur'an, ya, dengan menggunakan amsal, perumpamaan. Oleh sebab itu terkadang orang para ahli syair ini hanya melihat binatang saja ini bisa menjadi perumpamaan. Misalkan seperti ya anjing. Anjing, kebiasaan anjing ini diperhatikan sehingga dibuat syair, ya, dibuat syair. Sehingga ya bahkan anak-anak mereka terkadang dinamakan dengan kalb, ya, karena dia perhatikan sifat-sifatnya, ya, sifatnya anjing itu biasanya yang paling menonjol adalah kesetiaannya, sehingga anak-anaknya pun dikatakan, ya, dinamakan dengan al-kalb atau al-asad, ya, seperti itu, ya, dengan nama-nama. Kalau di apa namanya daerah kita dikasih nama dengan nama-nama tersebut, ya, sesuatu yang aneh, ya. Anaknya dikasih nama anjing, ya, ini aneh. Tapi kalau di apa namanya di Arab jahiliyah dahulu seperti itu, ya, seperti itu. Naam. Baik, kembali kepada ayat surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengumpamakan keimanan seseorang, ya, yang tertancap di dalam hatinya. Ya, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit, yang pangkalnya atau akarnya menancap ke tanah, wa far'uha fis sama, dan cabang-cabangnya ke langit. Ya. Keimanan pun seperti itu. Keimanan seperti itu. Ya. Keimanan seseorang tertancap di dalam hatinya dengan kuatnya. Kemudian cabang-cabangnya adalah amal-amal salihnya. Ya, amal-amal salihnya. Kemudian yang nantinya akan membuahkan buah atau membuahkan hasil. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan tu'ti ukulaha.
yang senantiasa memberikan ya makanannya, artinya buahnya, di setiap keadaannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang beriman akan senantiasa mendapatkan faedah dari keimanannya. Seperti ya, seperti seseorang mendapatkan faedah dari buah yang bagus ya, buah yang atau pohon yang bagus, yang rindang, yang akarnya tertancap di dalam, kemudian memiliki buah yang lebat. Ya. Seorang yang beriman pun seperti itu. Dia akan merasakan buahnya karena keimanannya tertancap di dalam hati. Kemudian amal-amalnya itulah buahnya yang terus dia akan mengambil manfaat dari amal soleh yang senantiasa dilakukan. Rasulullah itu qatal iman azanallahu ayakum. Dari permisalan ini ya, dari permisalan ini paling tidak ada beberapa hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama ya, bahwasanya pohon itu tidak mungkin, atau pohon yang bagus harus memiliki ya apa namanya harus memiliki akar yang bagus ya, atau harus memiliki tiang pohon tersebut yang bagus. Juga pohon yang bagus harus memiliki cabang ya, cabang. Juga harus memiliki daun-daun yang rindang. Juga harus memiliki buah. Ini baru dikatakan pohon bagus. Ya. Pohon dikatakan bagus kalau dia kokoh ya, tidak gampang roboh ditiup badai. Ya. Akarnya betul-betul mengakar di tanah. Selain itu dia memiliki cabang. Cabangnya rindang sehingga seseorang bisa berteduh di bawahnya. Selain dia memiliki cabang ya, cabangnya ya, karena ada pohon yang banyak cabangnya tapi tidak ada daunnya ya. Ini juga orang tidak bisa bernaung di bawahnya ya. Juga daunnya, selain dia memiliki cabang yang banyak yang nantinya dari cabang-cabang tersebut akan berbuah ya, akan berbuah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh orang yang memiliki pohon tersebut. Demikian juga dengan keimanan seseorang. Ya, demikian juga dengan keimanan seseorang. Ini permisalan yang Allah Subhanahu wa taala langsung misalkan. Keimanan kita itu bagikan pohon tadi. Ya, pohon harus memiliki batang yang kokoh, yang menancap. Seseorang juga harus memiliki keimanan yang betul-betul menancap di dalam hatinya. Ya. Yang menancap di dalam hatinya. Kemudian cabang-cabangnya adalah keilmu dan keyakinannya. Ya, ilmu dan keyakinannya. Sementara ya, sementara dedaunannya atau cabang-cabang yang lainnya adalah keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah kita tanam, kita tidak merawatnya dengan baik, walaupun bibitnya unggul, kalau kita tidak merawatnya dengan baik, maka pohon tersebut pun ya tidak akan banyak ya memberikan manfaat kepada yang menanam. Ya, demikian juga dengan keimanan seseorang. Keimanan seseorang ini harus senantiasa dipupuk dan senantiasa disirami. Ya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan kepada kita untuk thalabatul ilmi. Tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah untuk senantiasa memupuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak gersang, yang nantinya akan menyebabkan kematian terhadap pohon tersebut. Ya. Demikian juga keimanan, ketika tidak dipupuk, tidak disirami, maka keimanan pun akan mati, ya, akan mati. Sudah tidak lagi ngefek. Kemaksiatan yang kita lakukan sudah tidak lagi ngefek. Sebab itu, ya, keimanan kalau bisa kita ibaratkan bagaikan antivirus. Keimanan itu kalau bisa kita ibaratkan bagaikan antivirus. Antivirus yang masih bagus, ya. Kalau ada virus yang masuk, dia langsung protek. Kalau ada virus yang masuk, dia langsung tanggapi dia. Ya, dia langsung delete, dia langsung bersihkan, dia langsung musnahkan. Ya, keimanan kita kalau masih bagus seperti itu. Tapi keimanan kita kalau sudah tidak bagus, kayak antivirus yang sudah tidak bagus, antivirus kalau sudah kadar luarsa, ya,
biar virus yang paling rendah pun dia sudah tidak bisa deteksi. Demikian juga dengan keimanan kita. Kalau keimanan kita sudah kadar luasa, keimanan kita sudah ya, sudah mau mati, ya, kemaksiatan sedetik sekecil apapun sudah kita tidak bisa deteksi. Ya, atau kemaksiatan sebesar apapun sudah tidak bisa kita deteksi. Lalu apa bagaimana dengan keimanan yang atau kemaksiatan yang kecil? Yang besar pun sudah tidak bisa terdeteksi, apalagi kemaksiatan yang kecil. Yang berikutnya, ya. Yang berikutnya, pohon yang bagus itu, ya, biasanya di sekitarnya juga ditumbuhi dengan pepohonan lainnya, karena tanahnya subur, sehingga ya tanaman-tanaman yang lainnya pun ikut tumbuh. Namun apabila tanaman-tanaman yang lain itu dibiarkan tidak, ya, tidak dicabuti misalkan, ya, tidak disemprot misalkan, maka lama-kelamaan tanaman tersebut pun akan menjadi benalu. Sari-sari pati makanan yang seharusnya diambil oleh, ya, pohon yang kita tanam, yang kita harapkan buahnya, yang kita harapkan hasilnya, namun ternyata terambil oleh tanaman-tanaman yang berada di sekitarnya. Demikian juga dengan keimanan kita. Keimanan kita ini akan senantiasa dikelilingi sesuatu yang dapat, ya, menggerogoti keimanan kita, yang dapat menjadi benalu. Benalu itu adalah keraguan-raguan kita yang harus dimusnahkan dengan keyakinan. Keyakinan tidak mungkin dihadirkan kecuali dengan kita mengetahui keyakinan yang kita yakini itu. Dengan kata lain, dengan kita mencari ilmu agar, ya, kita bisa mempertahankan keyakinan yang bisa memproteksi keimanan kita. Sangat kita sayangkan, ya, kalau keraguan-raguan tersebut kita biarkan, atau kita hidup bersama orang-orang yang memberikan keraguan-raguan kepada kita. Ya, kita hidup di lingkungan orang-orang yang membuat diri kita ragu-ragu, atau lingkungan orang-orang yang bermaksiat. Ya, kalau kita tidak proteksi, atau kalau kita tidak betul-betul menjaga, ya, maka kita pun akan larut dengan mereka. Akan larut dengan mereka. Di awal mungkin tidak begitu nampak, tidak begitu berbahaya, ya. Namun apabila kita biarkan, maka hal tersebut akan menggerogoti keimanan kita. Ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum. Oleh sebab itu, ya, seorang muslim dalam menjaga keimanannya, ya, paling tidak dua hal yang harus dia lakukan. Yang pertama, ya, senantiasa menyirami pohonnya. Apabila, ya, dia memiliki pohon yang bagus, supaya pohonnya tetap selalu ada, maka harus dua hal yang harus dia lakukan. Yang pertama, dia harus menyirami pohonnya agar selalu hidup dengan tumbuh atau tumbuh dengan subur, ya. Kemudian selain dia menyiraminya, maka yang harus dia lakukan adalah dengan, ya, dengan menjaga, merawat pohon tersebut agar tidak diganggu oleh, ya, pepohonan yang lain atau tumbuhan yang lain yang dapat, ya, membunuh tanaman kita itu tadi. Demikianlah seorang muslim dalam menjaga keimanannya. Harus senantiasa menyirami keimanannya agar senantiasa terus subur atau tumbuh subur, ya, dalam keimanannya. Dan juga memproteksi, ya, hal-hal yang dapat mengurangi keimanannya atau yang dapat menggerogoti keimanannya, yang dapat menghancurkan keimanannya. Ikhwatal iman azanallahu ayakum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaq ta'mal iman man radiya billah rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasula."
ya, manisnya atau rasakanlah manisnya iman. Bagi siapa? Bagi mereka yang ridha ya Allah sebagai Rabbnya, wabil Islami dina, dan Islam sebagai agamanya, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah, dan ridha Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ya, ini tiga poin dalam hadis yang pertama ini. Kalau kita ingin merasakan manisnya iman, maka ya tumbuhkan tiga poin ini. Yang pertama adalah ridha Allah sebagai Rabb kita. Yang kedua ridha bahwa Islam sebagai agama kita. Yang ketiga ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rasul atau nabi dan rasul kita. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama kama yakraha an yukdhafa finnar." Hadis yang kedua juga menyebutkan tiga hal. Tiga hal apabila kita mendapatkan di dalamnya, ya, maka akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah Allah dan Rasulnya lebih dari dicintai daripada selain keduanya. Kecintaan kita, kita utamakan kepada Allah dan Rasulnya, ya, dibanding kepada selain keduanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wan yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya, dan mencintai seseorang, tidaklah dia mencintai seseorang tersebut kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakrah an ya'uda fil kufri. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci ya akan dilemparkan dirinya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bagi kita yang ingin merasakan manisnya iman, maka terdapat dalam dua hadis yang mulia ini. Saya sebutkan dua hadis ya, poin-poin disebutkan dalam hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Manisnya iman kita dapat rasakan dengan dalam 6 poin. Dengan 6 poin. Yang pertama adalah ridha Allah sebagai Rabb kita. Yang kedua, ridha Islam sebagai agama kita. Yang ketiga, ridha Nabi Muhammad sebagai rasul kita. Yang keempat adalah mencintai Allah dan Rasulnya lebih atau melebihi kecintaan kita daripada selain keduanya. Yang kelima, mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang keenam, dia membenci kekufuran, benci akan kekufuran, ya, sebagaimana dia benci dilemparkan dirinya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Qotaliman azanallahu wa iyyakum jami'an. Yang pertama, ya, manisnya iman akan kita rasakan apabila kita ridha Allah sebagai Rabb kami. Apa maksudnya ridha Allah sebagai Rabb kami? Ridha artinya rela. Ya, pasrah. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menjadi Tuhan kita, ya. Dalam arti lain, kalau kita ingin merasakan manisnya iman, betul-betul jadikan Tuhan yang kita sembahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk keriduan kita Allah sebagai Rabb kita. Artinya kita ridha kepada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna daripada syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ilah yang berhak ibadah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengannya lah para anbiya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu memurnikan ibadah hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ridha. Kalau kita ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kami, berarti maksudnya hanya Allah sebagai zat yang kita jadikan sesembahan dalam segala urusan kita, dalam segala permintaan kita, dalam ibadah kita. Karena ibadah banyak macamnya, ya. Dalam doa kita, ya, dalam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka dia akan mendapatkan manisnya, manisnya iman. Kemudian poin yang kedua, ya, ridha Islam sebagai agamanya. Kita ketahui Islam adalah merupakan ya agama atau satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi di muka bumi ini. Tidak ada agama yang lain kecuali Islam yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Oleh sebab itu, bagi kita yang ingin mendapatkan manisnya iman, betul-betul ridha ya Islam sebagai agama kami. Apa maksud ridha Islam sebagai agama kami? Rela dengan konsekuensi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam syariat Islam. Kalau kita ridha, maka apapun yang diturunkan dalam syariat Islam maka kita menerima. Ini bukti ridha kita. Allah mensyariatkan syariat A, B, C sampai Z, kita tanpa bertanya langsung kita terima. Ya. Karena seorang muslim ketika mendengarkan ya perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang lain melainkan ucapan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Ini bukti ya ridha Islam sebagai agama kita. Kalau betul-betul kita ridha Islam sebagai agama kita yang merupakan ya agama yang Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul ridhai sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Jadi karena Islam ini diridhoi, maka untuk mendapatkan manisnya iman, kita pun harus ridha dengan keislaman kita. Ridha dengan apa yang telah menjadi konsekuensi keislaman kita dari syariat-syariat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan satu syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ridha dengan syariat itu. Dan ini bukti keriduan kita kepada syariat Islam. Kemudian yang berikutnya adalah ridha ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Artinya apa? Ya, kita rela dengan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah juga makna daripada syahadat yang kita ucapkan. Ya, atau konsekuensi dari syahadat yang kita ucapkan. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu mengandung ya pengikraran diri kita ya, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya hamba yang bisa dijadikan panutan dalam ibadah atau dalam muamalah. Ridho karena dia pembawa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan diutusnya beliau itu saja sudah menjadi nikmat bagi seluruh manusia. Ya, nikmat. Maksud itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi ini nikmat. Ya. Dan kita diperintahkan untuk ridha ya dari segala ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam ayat Al-Qur'an menyandingkan antara ya ketaatan kepada Allah bagian daripada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Ya, demi Allah tidak beriman ya kepadamu, "Fala wa rabbika la yu'minun." Mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim ya yang memberikan keputusan. Kita tidak dikatakan beriman sampai kita betul-betul ridha Nabi kita sebagai hakim yang memutuskan perkara yang kita perselisihkan atau perkara yang kita hadapi. Bahkan dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi kita ya,
ancaman bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun." Ya, maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi atas perintahmu wahai Muhammad. Ini Allah memberikan ancaman. Berhati-hati wahai orang-orang yang menyelisih perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan ditimpakan fitnah kepada mereka. Ya. Fitnah berupa azab. Ya, atau fitnah berupa ujian. Ya. Antusibahum fitnah, maka akan ditimpakan kepada mereka fitnah. Oleh sebab itu, ya, untuk mendapatkan manisnya iman, maka tidak lain caranya adalah dengan kita betul-betul ridha Nabi kita sebagai Rasul, dengannya kita betul-betul menjalankan ya setiap perintah yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, karena pada dasarnya perintah tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini 3 poin hadis yang pertama. Apabila kita menjalankannya betul-betul kita ridha Allah sebagai Rabb kita. Ya, kita betul-betul menerima. Jadi tugas kita hanya betul-betul menyerahkan. Kalau Allah mengatakan menginginkan A, maka kita kerjakan A. Kalau Allah menginginkan B, maka kita kerjakan B. Jangan kebalikan. Allah menginginkan A, kita mengerjakan B. Ya. Maka ini tidak ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ridha kepada agama kita sebagai agama apa namanya? Islam sebagai agamanya, dan juga tidak ridha kepada Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Kalau kita ridha, maka betul-betul kita serahkan semua hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita relakan yang menjadi aturan kepada kita, maka kita menjalankannya dengan betul-betul merelakan diri kita ketika menjalankan perintah-perintah tersebut. Kemudian 3 poin yang ketiga kita akan sebutkan dengan apa namanya? Cepat karena waktu yang terbatas, ya. Kemudian poin yang keempat yang disebutkan dalam hadis yang kedua, ya. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah ya mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada kepada selain keduanya. Ya. Khotul iman yazinallahu wa iyyakum jami'an. Cinta ya. Cinta ini merupakan salah satu pilar daripada pilar ibadah. Oleh sebab itu seseorang ketika melakukan ibadah, kalau tidak ada cintanya, maka ibadahnya hampa. Sebagaimana telah diibaratkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau ketika mengatakan ya ibadah atau ibadah itu terdiri dari 3 pilar. Beliau mengibaratkan pilar ibadah ini seperti seekor burung. Beliau katakan ya mahabbah itu bagaikan kepala burung. Cinta itu bagaikan kepala burung. Kita bisa bayangkan, burung kalau tidak ada kepalanya kira-kira bisa hidup apa tidak? Tidak bisa hidup. Ibadah apabila tidak ada mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut hampa, tidak ada ruhnya. Lalu untuk siapa kita beribadah? Kalau tidak didasari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti cinta itu adalah mengerjakan dari sesuatu yang diinginkan oleh orang yang dicintai. Kalau kita cinta kepada seseorang, maka kita akan banyak memenuhi permintaan orang yang kita cintai. Kita cinta sama anak kita. Ya, kita jalan keluar, anak kita menginginkan sesuatu yang dia inginkan seperti permainan dan yang lainnya, maka karena kita cinta sama dia, kita turuti dia. Ya. Atau sama istri kita. Istri kita menginginkan sesuatu yang dia inginkan. Ya, karena kita cinta sama dia, kita turuti dia. Demikian cinta. Ya, cinta itu adalah ketika mengerjakan sesuatu yang diinginkan oleh yang dicintai. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk melakukan ibadah, maka kita kerjakan. Ya. Oleh sebab itu tadi, cinta itu bagaikan kepala burung. Ya. Apabila burung tidak ada kepalanya, maka tidak ada ruhnya. Ibadah pun demikian, tidak ada cintanya,
tidak ada ruhnya ibadah tersebut, hampa ibadah tersebut, karena seakan tidak tertuju. Ini buat siapa ini ibadah? Karena saya melakukannya hanya sekedar ya rutinitas aktivitas tanpa didasari karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ya pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat, ya mendahulukan seluruh kecintaannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di atas kecintaannya kepada selain keduanya. Oleh sebab itu ya, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya pernah berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladi wan nasi ajma'in, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai ya dari anak-anaknya, dari orang tuanya, dari anak-anaknya, dan dari seluruh manusia atau dari manusia seluruhnya ya. Ketika itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Wahai Rasulullah, engkau ini adalah orang yang paling saya cintai ya kecuali diriku sendiri. Artinya dia lebih mengutamakan dirinya sendiri. Ya, engkau wahai Rasulullah orang yang paling saya cintai kecuali kepada diri saya sendiri. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaihi min nafsik. Tidak wahai Umar, engkau tidak dikatakan beriman. Demi zatku yang ada di tangannya, engkau tidak dikatakan orang yang beriman lebih daripada dirimu sendiri. Ya. Jadi Umar ketika itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kecintaannya masih di atas kecintaan kepada dirinya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak, itu belum sampai betul-betul aku lebih dicintai bahkan lebih daripada dirimu sendiri. Demikianlah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari kecintaan kita kepada yang lainnya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sesuatu, kemudian ternyata bertabrakan dengan sesuatu yang lainnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, baik dari keluarga kita, orang tua kita, ya, kemudian harta kita dan seterusnya, itu tidak lebih diutamakan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yati Allahu bi amri wallahu la yuhibbu wallahu la yahdil qawmal fasikin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, jikalau seandainya bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, serta harta yang kalian harapkan ya, atau serta harta kalian, serta perniagaan yang kalian ya khawatirkan kerugiannya, serta rumah-rumah yang kalian ridai lebih kalian cintai dari Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu, maka tunggulah. Apa yang kita tunggu? Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai datang urusan Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keputusan kepada kita berupa azab. Kecintaan kita harus dilebihkan ya di atas seluruh kecintaan kita kepada manusia. Kemudian yang berikutnya, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum, yang kelima adalah wa an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu mencintai seseorang tidaklah dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mencintai seseorang, namun kecintaan kita didasari karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang tersebut. Inilah yang dimaksudkan oleh para ulama, loyalitas kita. Ya. Kita mencintai seseorang, orang yang beriman. Kenapa? Karena Allah mencintai orang beriman. Kita membenci orang yang tidak beriman, kenapa? Karena Allah membenci orang tidak beriman. Ya. Demikianlah seorang muslim yang ingin mendapatkan manisnya iman,
ya, kecintaannya betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semua didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencintai seseorang ya, kecuali kecintaan tersebut karena didasari kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cinta kepada orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang saleh. Ya, dia cinta kepada orang-orang yang beriman karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang beriman. Sebaliknya, kita benci kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang ya munafik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala juga membenci mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, memberikan pahala atau memberikan janji spesial kepada orang yang tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala.